Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tayyib ayuhal ikhwah, nabda' liko ana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masa'ul khair. Masa'ul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ya. Tayyib, kemarin wajibul manzilnya nih. Kayaknya belum ada yang setoran. Belum ketemu ya, enggak apa-apa ya. Ya nanti kalau 10 juz enggak dapat berarti cari 20 juz. 20 juz enggak dapat berarti 30 juz. Tayib, Nastamir kita lanjutkan ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang jamak mu'annas salim. Secara umum kemarin jamak itu kan ada 3. Ada apa kemarin saya? Jamak mudzakkar salim, jamak mu'annas salim. Kalau jamak mudzakkar salim kemarin apa saya? Halo? Jamak khusus manusia laki-laki. Rumusnya kemarin apa? Mufrad plus una atau mufrad plus ina. Ya. Nah, contoh muslimun jadinya muslimuna atau muslimina. Hadirun jadinya hadiruna atau hadirina. Nah, kemudian jamak mu'annas salim. Ya, kemarin apa sih? Jamak khusus manusia perempuan. Rumusnya kemarin apa? Mufrad sama mba'atun. Muslimatun jadinya muslimatun. Mu'minatun jadinya mu'minatun. Solihatun jadinya solihatun. Iya. Nah, sekarang pembagian jamak terakhir adalah namanya jamak taksir. Nah. Pernah dengar, Syekh? Ya. Syekh Rokim. Jamak taksir. Pernah dengar? Lama. Syekh Khairil? Apa sih jawabannya kalau belum itu? Oh, lama. Iya, lama. Iya. Syekh Abu Hasna. Lam'arif. Iya, lam'arif. Iya. Syekh Tio? Lam'arif. Iya. Syekh Firdaus? Lam'arif. Syekh Ponco? Pernah, tapi cuma dengar. Iya. Syekh Joko? Lam'arif. Iya. Apa, Syekh Mardi? Lam'arif. Tayyib. Jamak taksir. Jamak taksir ini, ya taksir itu artinya pecahan. Jadi dari kata kasaro yukasiru taksiron. Berarti apa? Memecahkan ya. Pecahan ya. Nah, namun di sini jamak taksir ini apa? Secara umum jamak yang tidak beraturan. Jadi ini apa? Atau jamak taksir apa? Jamak yang dibentuk atau dibuat dari bentuk tunggalnya. Saya ulangi lagi, jamak taksir jamak yang dibuat dari bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya. Nah, paling tidak nanti ada beberapa rumus jamak taksir nih, meskipun kadangkala ada yang mengatakan jamak taksir itu nggak ada rumusnya, padahal sebenarnya ada. Ya. Memang dia nggak, kalau kemarin kan jamak mudzakkar salim kan cuma apa? Una sama ina. Jamak mu'annas salim atun ya. Nah, jamak taksir ini paling tidak nanti ada sekitar 5 ya rumusnya. Ya. Yang pertama, rumus jamak taksir itu adalah kalau bentuk tunggalnya fa'ilun atau apa? A iun. Ini kan ya? A iun. Maka jamak taksirnya ya. Jamak taksirnya nanti apa? Fu'alun. Fu'alun atau apa? U'a'un. Ini selalu nih. Saya ulangi lagi. Biar lebih paham lagi kita langsung ke contoh ya. Saya ulangi lagi. Kalau bentuk tunggalnya mufradnya apa? Mufrad tunggal satunya itu fa'ilun atau a'iun, harokatnya ya, bentuk tulisannya gini aja, maka jamak taksirnya nanti adalah fu'alun atau
Musya'un. Contoh al-misal nih. Kafirun. Apa makna kafirun, Syekh? Kafir. Hah? Kafirun. Kafir, orang kafir ya. Nih, sama enggak kira-kira nih? A I un. Sama enggak huruf keduanya kan nih? Sama enggak? Nah, kira-kira jamak taksirnya apa? Kufar. Apa? Kufar. Sama, jadikan seperti ini. Huruf ketiganya jadi apa? Ini huruf ketiganya apa? Alif. Nih, jadinya apa? Samain harokatnya, Syekh. Kufar. Nah, sama enggak? Mudeng tum? Mudeng. Iya. Kan ya ayuhan nabi ujahidil kufar. Artinya jadi berbeda, jadi banyak ya. Jadi banyak kalau kafirun satu orang kafir. Kalau kufarun berarti apa? Banyak orang kafir. Aksar min isnen. Apa kemarin saya aksar min isnen? Lebih dari dua. Mudeng tum? Ini namanya apa? Jamak taksir. Meskipun kafirun ini ada jamak mudzakkar salimnya apa kemarin? Kafiruna atau kafirina. Jamak taksirnya juga ada. Yaitu apa? Kufarun. Oke. Satu lagi. Murid apa, Syekh? Murid tolibun. Sama enggak, Syekh? Kalau sama bahasa Arabnya apa? Sawa. Ah, sawa. Sawaun, ini sama. Ah. Nah, kalau bahasa Arab kan sawa'un alaihim, sama saja gitu ya. Nah, talibun sawa am gairu sawa? Sawa. Sawa. Coba sama enggak nih? Nih. Sawa'un nih. A'i'un, sama enggak? Sama. Sawa ya. Nah, oke, tayib. Kira-kira jamak taksirnya apa, Syekh? Tulabun. Sama nih. Ini kan seperti ini. U'a'un berarti kan otomatis nih. Tulabun. Sawa am gairu sawa, Syekh? Sawa. Sawa, sama ya. U a un. Ini rumus yang pertama. Memang di tempat-tempat yang jarang di maksudnya itu ada dirumusin gini ya. Rata-rata intinya jamak taksir pokoknya gitu aja. Padahal sebenarnya ada rumusnya, salah satunya ini. Ya. Ya salah dua, salah tiganya nanti. Itu pasti maksudnya. Iya, udah pasti, betul. Jamak taksir. Gimana? Oh iya, naam ila qiyamis saah. Ya, ya. Fa'ilun jadinya apa, Syekh? Fu'alun. A'iun jadinya u'aun. Mudeng tum? Tapi jangan menjawab pertanyaan berikutnya. Oh, iya. Kita di sini. Kenapa kita bedanya nanti di mana, Ustaz? Maksudnya kufarun dengan kafiruna. Mal farqu bainahuma, apa perbedaan antara keduanya? Sebenarnya hanya pada apa? Gini, kalau secara arti sama, penggunaan pun sama, ya. Ya bedanya apa? Ya tergantung orangnya yang mau menggunakan apa? Mau ngomongnya pakai jamak mudzakkar salim yang una boleh, jawaz, atau yang mau jamak taksir juga jawaz. Jadi tinggal pilih aja. Ikhtar, ikhtar itu apa? Ikhtar. Ikhtar itu apa, Syekh? Pilihlah. Apa, Syekh? Ikhtiar ya, atau khiyar, pilihan ya. Pilihlah. Ikhtar. Talibun jadinya tullabun. Thayyib, ya. Ini kebanyakannya berlaku untuk manusia saja. Selain manusia enggak masuk. Yang rumus ini ya. Thayyib. Iya, betul. Nah, di situ di kertas itu, Syekh. Yang apa? Yang fotokopi, tafadhol. Kalau fotokopi bahasa Arabnya apa? Taswir. Ini khalas, Syekh. Khalas. Khalas, hapus ya. Taswir ini fotokopi ya, fotokopian ya. Ini artinya bisa taswir ini bisa fotokopi ya. Bisa juga artinya apa? Fotografi ya. Kalau Syekh Khairil cocok nih, Syekh. Taswir berarti apa? Sawaro itu memoto, memotret. Kalau taswir berarti apa? Bisa fotokopi, bisa kalau apa? Kalau dunia pemotretan apa, Syekh? Fotografi ya? Fotografi ini juga ya. Kapan artinya fotokopi, kapan artinya fotografi? Ya tergantung kalimatnya, tergantung kita
ngomongnya dalam konteks apa gitu ya. Taswirun. Taib. Ah. Dilihat ya. Kalau yang buku Sofah Mi'ah, kalau depannya tidak panjang, panjang berarti enggak masuk, tidak masuk sini. Ah. Pokoknya harus seperti ini. Kalau di luar seperti ini berarti enggak masuk apa rumus ini. Ah. Baik, dari Syekh Rokim. Ah. Yang profesi Syekh, yang profesi. Ah. Profesi. Ah. Ah. Iya, betul. Nah, di situ sih ya Syekh Rokim. Amilun. Karyawan. Ah. Kira-kira jamak taksirnya apa Syekh? Umalun. Nah, mumtaz berarti langsung ya. Kemarin langsung bahasa Arabnya apa Syekh? Langsung bahasa Arabnya kemarin apa? Halo. Ayo. Ayo, Syekh Ponco, Syekh Rokim, ayo Syekh Wiril. Mubasyarah. Berarti mubasyarah ya. Ya, Syekh Khairil. Nah, berarti cariin lagi nih. Sarikun, koruptor. Sarikun. Berarti jadinya surrokun. Mumtaz, Masya Allah. Ya, al-lughatul arabiyah sahlah jiddan ya. Bahasa Arab itu kan mudah sekali. Ya, mumtaz. Syekh Abu Hasna, Harrison security. Harrison security. Satpam, jamak taksirnya apa kira-kira? Harrison. Jadinya? Kayaknya udah bener tapi ragu-ragu nih. Kalau ragu-ragu apa? Syakun. Syakun atau roibun. Syakun atau roibun. Ini bahasa Al-Quran ya. Ini keraguan. Kalau dalam kan dalikal kitabu la roy bafi. Syakun. La roy bafi berarti apa? Tidak ada keraguan di dalamnya ya. Atau la syak kafi. Hurrosun mumtaz. Ya, Syekh Tio, pedagang tajirun. Tajirun ya. Kalau di apa? Tujarun. Masya Allah, mumtaz. Ya, Syekh Firdaus. Hakimun, hakim, jaksa. Hakimun. Ayo, hakimun. Mumtaz, Masya Allah. Pasti kalau pokoknya ini nggak boleh nambah, nggak boleh ngurangi. Itu sudah paten seperti itu. Ya, kalau dikurangi malah salah, ditambah juga salah. Ya, mumtaz. Syekh Ponco. Ya, qatilun, pembunuh. Qatalun. Masya Allah, mumtaz. Lanjut Syekh. Syekh Joko. Katibun, sekretaris. Qatabun. Kutabun, mumtaz. Syekh Mardi, hafizun, mana hafizun? Hafizun, mana hafizun? Hufadun. Hafiz itu apa? Penjaga. Kalau hafizul Quran berarti penghafal Al-Quran. Kalau banyak namanya apa? Hafizun jadinya apa? Hufadun. Hufadul Quran berarti banyak. Kan gitu kan? Ya, lagi biar kalau sekali itu masih ini biar la raiba fi wa la syakka fi. Nukarrir marrotan tsaniyah, kita ulang sekali lagi. Ya, Syekh Rokim. Ya, qariun. Ya. Qariun. Apa makna qariun? Pembaca. Qariun jadinya qurrun. Masya Allah, mumtaz. Qari ya. Qari mana qari? Pembaca. Ini umum ya. Al-qari amma. Pembaca itu umum. Qariul Quran wa qariul Quran. Ya, qariul Quran wa qariul Quran. Mal farqu bainahuma? Perbedaannya apa kira-kira? Qariul Quran wa qariu Quran. Mal farqu bainahuma? Perbedaannya apa? Quran sama Quran. Qariul Quran wajada
al ujrota minallah. Al ajra minallah, ya. Pembaca Al-Qur'an dapat pahala dari Allah. Wa qari'ul Qur'an wajadal akhbar. Kalau pembaca Qur'an dapat impor masih. Qari ya, qurra. Ya, Syekh Khairil. Tadi qari'un, terus apa lagi? Ini kholas ya? Kholas ya. Misalkan lagi ya, Fatihun pembuka. Fatihun pembuka. Fatihun. Ayo. Fatihun pembuka. Ayo. Oke. Ah. Futahun. Mumtaz, masya Allah. Mumtaz ya. Antum Syekh. Contoh lagi misalkan ya, bahithun. Ya. Bahithun ini pencari ya. Kira-kira jamak taksirnya apa? Ayo. Mumtaz. Ketahuan, pokoknya kalau salah harokat itu ketahuan. Tanpa saya benerin kan udah benerin sendiri. Ya, Syekh Tio. Nah, contoh lagi misalkan ya, contoh misalkan apa lagi kira-kira? Ya, rokiun. Apa makna rokiun? Orang yang ruku, ya. Orang yang ruku, rokiun. Taib. Rokiun. Ayo. Rokiun. Rukoun. Iya. Rukaun. Nah, rukaun. Ya, rukaun. Kan ada dalam Al-Qur'an, warukais sujud. Orang-orang yang ruku. Ya, Taib Syekh Firdaus. Rokibun. Rokibun ini bisa artinya penumpang, bisa pengemudi. Penumpang ya, rokibun. Masya Allah, Mumtaz ya. Belum ditulis ya. Ini penumpang. Ini lidahnya belum minus. Iya. Iya. Ini kholas ya. Kholas, hapus ya. Contoh lagi ya. Ya. Ini lagi misalkan nadhirun. Nadhirun ini orang yang melihat ya. Dari kata nadoro, orang melihat ya. Kira-kira jamak taksirnya apa sih? Nudzorun. Masya Allah. Mumtaz. Ya antum sih. Zolimun, orang yang zolim. Antum sih. Zulamun. Masya Allah. Mumtaz ya. Contoh lagi. Fasikun, orang fasik. Fusakun. Fusakun. Mumtaz. Berarti ya betul-betul udah ini ya. Nah, ngelotok ya. Nah, ini ya, ini tadi pokoknya intinya kalau bentuk mufradnya apa sih? Fa'ilun atau a'iun, maka jamak taksirnya apa? Fu'alun atau u'a'un. Nah, kadangkala tapi dalam kata bahasa Arab itu nanti masih sama sebenarnya rumusnya. Ya. Kalau huruf ketiganya itu apa? Kalau huruf ketiganya itu ada hamzahnya. Contoh apa sih? Saikun. Apa makna saikun sih? Sopir. Nah, ini biasanya kalau huruf ketiganya apa keempatnya ini apa ketiganya ya, itu ada hamzahnya, maka nanti diganti waw. Jadinya apa? Saikun nanti rumusnya sama sama. Suwakun. Sama masih rumusnya. Tapi diganti. Betul. Pokoknya kalau huruf ketiganya apa sih? Hamzah. Maka diganti apa? Waw. Saikun jadinya apa? Suwakun. Ini berarti ini masih masuk yang pertama ini. Betul. Cuman apa? Ini ketika mendapatkan seperti ini. Huruf ketiga hamzah ya. Huruf ketiga hamzah. Jadinya diganti apa sih? Waw. Jadi saikun jadinya apa sih? Suwakun. Sama enggak tadi dengan saya sawa am gairu sawa? Sawa. Sawa kan masih u a un. Kan masih a i un. Ya, Contoh lagi misalkan ya. Ya, baiun penjual.
Ba'i'un, penjual. Jadinya apa sih? Bu'a'un. Ayo, apa? Bu'a'un. 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 Nah, ba'i'un, bu'a'un. Ya. Ini kholas ya? Kholas ini? Ya, coba biar paham langsung. Ya. Ya, min apa? Ya. Min Syekh Tio dari ya, dari Syekh Tio. Shaimun, orang yang berpuasa. Kira-kira jamak taksirnya apa sih? Suwamun. Suwamun, mumtaz. Ya, lanjut Syekh. Shaimun, penjaga. Shaimun. Ah, nih. Shaimun, penjaga. Apa? Halo? Apa? Shaimun. Suwanun, mumtaz. Ya. Ya, Syekh Wonco. Tadi shaimun, kemudian naimun. Naimun mana naimun, Syekh? Orang yang tidur. Ya, orang yang tidur. Ya. Naimun. Jadinya apa, Syekh? Nuwamun. Nuwamun, mumtaz. Ya. Lanjut antum, Syekh. Qaidun. Ini kelas ya? Kelas. Qaidun. Qaidun. Qaidun ini apa? Komandan. Komandan. Qaidun, komandan. Ah, Syekh Joko. Kuwadun. Kuwadun, Masya Allah, mumtaz. Ya. Ya. Qailun. Qailun ini apa? Orang yang berbicara. Kuwalun. Kuwalun, pembicara ya. Ini. Qailun. Ya, contoh lagi misalkan ya. Apa lagi kira-kira? Qaidun, qailun, terus misalkan lagi apa? Ya. Shaihun, orang yang ini kholas ya? Kholas ya. Nih. Shaihun. Shaihun ini apa? Ini orang yang teriak ya. Orang yang berteriak. Ya. Syekh sampai mana tadi? Syekh Mardia. Hah? Kholas ya? Kholas. Oh iya. Kholas. Iya, Syekh Rokim berarti ya. Shaihun. Suwahun. Mumtaz, Masya Allah. Syekh Khairil. Taibun, orang yang bertobat. Taibun. Tuwabun. Tuwabun, Masya Allah. Mumtaz, lanjut Syekh. Ya. Gimana? Oh, contoh hilang. Nih, masih ingat. Buwaun. Ya. Ya, contoh lagi misalkan. Ya. Ya, yang apa namanya? Contoh misalkan lagi. Ya, sa'ilun, penanya. Sa'ilun. Sa'ilun, penanya. Sa'ilun. Suwalun. Suwalun. Ya, jadi intinya tadi apa? Kalau huruf ketiganya apa tadi, Syekh? Hamzah, maka diganti waw. Ya. Saya ulang lagi. Kalau huruf ketiganya apa? Hamzah. Ini kan huruf ketiga saya, maka diganti apa? Waw. Betul. Intinya tadi rumusnya masih sama. Kalau a iun tetap jadi apa? U aun. Cuma perbedaannya kalau ini ya hamzah, ini tetap sebenarnya saya u aun. A-nya kan masih panjang kan? U aun ya. Shaihun, suwahun. Ya. Sa'ilun, suwalun. Ya, Ya. Ro'isun enggak masuk. Coba nih. Ini kholas ya? Kholas ya. Nih. Kalau yang ini kan nih,
Nah, ini nanti ada rumusnya sendiri lagi, Seh. Ro'isun. Ya, sama enggak, Seh? Beda. Sawa am gairu sawa? Gairu sawa. Kan kalau tadi kan rumusnya apa, Seh? Nih, fa'ilun. Nih, a i un. Kalau ini kan a i un. Ini kan tuh. Jadi enggak masuk. Gitu saya ya. Nanti ada rumusnya sendiri nanti ya. Ya insyaallah nanti apa akan saya bagikan rumusnya. Ya, nanti insyaallah ada banyak. Beda ya, Satya, kan tawabun itu kan banyak yang bertaubat. Betul. Tawabun itu kan berarti menerima taubat ya. Iya, tawab itu penerima taubat. Di depan doang padahal. Betul. Ya. Jadi nanti akan ketemu ya. Ya intinya kalau kita mendapatkan seperti itu, ini jamak taksirnya rumus dasarnya seperti itu. Ya, kafirun jadi kufarun. Mudeng tum? Mudeng tum? Iya. Iya. Ayo, ayo kalau belum kalau lama berarti dikasih ini. Iya. Yang mana yang mana? Yang itu tentang jika huruf ketiga. Oh iya. Maka diganti waw. Nih, ini kan contoh gini sih. Nih, saya buatin contoh ya. Ini kan naimun. Ini kan masih sama ini aion. Cuman permasalahannya kan apa? Hamzah. Maka nanti hamzah itu diganti waw. Jadinya apa? Nuwamun. Ini kan masih sama ini. Ini kan masih uaun. Masih sama kan? Cuman bedanya nih, ini kan aslinya nu'amun. Gitu ya. Aslinya seperti itu. Maka di sini ganti waw. Karena nanti khusus ya. Ini sebenarnya juga ketemu juga. Ujungnya kenapa kok pakainya gantinya waw, ini nanti ketemu juga. Nanti. Kalau nanti bahasa Arabnya ba'du ya. Ba'du ya. Nanti gitu ya. Ya, sekali lagi al-misal, Masya Allah. Ya, biar enggak likaila yakuna apa hairon ya. Ya, sekarang hairon. Hairon. Hairon pusing kalau banyak orang pusing. Haum. Ayo. Haum warun. Masya Allah, marrotan ukhra, sekali lagi. Ya. Iya, marrotan ukhra ya. Nih, marrotan ukhra berarti apa? Sekali lagi, ya. Sekali lagi gitu ya. Marrotan ukhra, ya. Soidun. Suwadun. Masya Allah. Marrotan ukhra. Ntar waktunya habis. Ya maaf, ini muskilah ya. Al-muhim apa? Kemarin apa al-muhim? Yang penting ya. Al-muhim. Ya al-muhim. Al-fahmu. Ya paham. Ya marrotan ukhra. Ya. Contoh misalkan lagi apa? Misalkan apa lagi kira-kira? Ya. Contoh akhidun. Ya. Oh, jangan akhidun ya. Lah ya contoh misalkan lagi yang ini. Ya. 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 Tetapan yang huruf pertamanya panjang Ustaz ya. Betul. Intinya rumusnya sama. Rumusnya sama. Cuma tadi perbedaannya apa sih? Kalau hamzah ini